Dari gua berterima kasih banget sama kalian. Yang pertama, gua berterima kasih banget sama kalian. Kita udah berusaha melakukan yang terbaik, walaupun mungkin yang gua rasa kita masih kurang cukup. Hari ini kita baru selesai banget match MPL kita selama satu season, MPL season 7. Dan kita di posisi paling terakhir tanpa ada kemenangan sekalipun. Tapi gue tetap bangga sama kalian. Pokoknya gue berterima kasih sama kalian. Terima kasih juga sama Reja sebagai manajer kita, dan kalian sebagai player juga semuanya. Dari Regi, dari Kabuki, dari Kodiva, dari Vans, dari Michael, sama Drew, sama Osep. Yang pertama itu. Yang kedua, gue mau minta maaf ke kalian semua kalau mungkin kalian ngerasa guanya kurang kayak gimana dan lain-lain. Gua akui gua banyak kekurangan di season ini, dan gua minta maaf ke kalian karena ini pertama kali bagi gua ngurus Mobile Legend, ngurus pemain banyak. Ini adalah karir pertama gua di Mobile Legend, dan ini pertama kalinya gua menjadi coach juga, dan ini juga kali pertama gua juga mempunyai tim yang playernya banyak. Mungkin dari kalian ada beberapa dari kalian yang ngerasa Setiap minggu kita gonta-ganti player atau gonta-ganti roster yang mungkin kalian ngerasa nggak efektif dan lain-lain. Itu gue terima masukannya. Tetapi yang harus kalian ingat, gue berusaha melakukan yang terbaik untuk kita. Kalian di season ini kita nggak bisa bangkit dari keterpurukan. Cuman ingat, apa yang sebenarnya gue selalu coba dan selalu berikan ke kalian itu adalah hal yang menurut gue itu yang terbaik. Walaupun mungkin pasti dari pandangan kita satu sama lain, mungkin ada yang ngerasa itu gak suka, ada yang ngerasa itu jelek. Cuman ya baik lagi, gue minta maaf ke kalian. Gue cuma manusia biasa, gue pasti punya kekurangan, gue juga pasti punya kesalahan. Intinya di season ini gue banyak banget pelajaran, gue banyak banget belajar dari kalian juga, dari karir gue pertama di Mobile Legends juga. Jadi kayak balik lagi yang tadi gue bilang, gue minta maaf kalian semua kalau mungkin di season ini kalian ngerasa gue ada kayak gimana, dan gue pasti ngerasa juga dari kadang emang kekurangan gue selalu dari tutur bahasa gue, selalu itu jadi permasalahan yang mungkin sampai sekarang gue sendiri sadar kalau gue belum terlalu bisa benerin itu. Yuk, tepuk tangan yuk. Tepuk tangan buat kita semua ya. Gua juga pengen jadi gentleman di sini. Gua maaf satu season, gua jadi kapten, gua kurang rangkul, gua banyak minusnya. Ya balik lagi, kayak yang bisa didapat sekarang apa? Ini udah jadi kayak udah kelar gitu. Ya udah, yang bisa kita ambil pengalamannya aja kan, pelajaran yang kita ambil. Jadi gua minta maaf ke semuanya dari Reja, bos. Dari bos dulu deh ya. Dari bos, bos Chris, bos Daniel, Reja, coach gua Mas Randy, analis gua yang jadi player Mas Usep, dan kalian, terutama player-player gua sih, gua minta maaf banget. Jadi kayak maksudnya gua kapten tapi gua gagal gitu. Sorry udah ngecewain kalian. Ya sisi positifnya ambil pelajaran dah, kayak maksud gua maaf gua gagal dah. Gua cuma mau bilang gua minta maaf, gua gagal dah. Itu aja sih gua. Dah. Tepuk tangan buat kalian semua. Gue juga sekali lagi mau terima kasih buat kalian yang mau membuang semua pikiran negatif kalian, apa yang udah diturunin dari senior-senior kalian dulu. Kalian benar-benar terhad mengubah itu semua. Gue benar-benar ngapresiasi. Cuman balik lagi gue minta maaf, mungkin selama ini treatment gue sebagai wakil aura mungkin masih kurang maksimal juga gitu. Cuman overall gue benar-benar bangga sama kalian yang udah mau tryhard, yang mungkin ya kalau kata netizen si A salah tim, si B salah tim, tapi kalian benar-benar masih bangga jadi tim, bagian dari tim aura ini gitu sih. Cuman pesan gue, juara itu nggak ada yang instan. Setiap orang tuh pasti punya jalannya masing-masing. Ya kita tahu kalau misalkan di Dota 2 Toxon pertama kali TI langsung juara, tapi lu juga lihat Kuroki butuh berapa kali TI baru juara. Sekali lagi gue mau ngucapin makasih banyak buat usaha kalian buat season ini, walaupun hasilnya kurang memuaskan buat kita, tapi kita semua percaya Tuhan itu
selalu ngasih yang terbaik buat kita. Tuhan selalu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Oke? Okay? Nah, sekarang gue mau kita berdoa, semoga di season ini dengan fuck up-nya kita, kita dapat pengalaman dan ilmu yang berharga buat bekal kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Yuk, buka. Tidak buk. Buka yang kencang, buk. Selesai, selesai, selesai. Ora! Ora!